نازلكم رسلا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ربي يسر ربي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتح يا رزاق وبه نستعين اللهم ربنا رب زدنا علما اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون Baik. Ini ayat yang kita baca ni, ayat ke-60, ialah maksud bagi cara berdoa, iaitu maksud bagi iya kena sign pada kamu saja Tuhan, aku minta tolong. Jadi diulangi, iaitu maksud surah dakwah surah ni ialah pada Allah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi cara berdoa yang tulis ikhlasnya ialah ayat ini. Waqala rabbukum, dan berkata Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum, doalah pada aku saja, astajib lakum, nescaya aku akan makbulkan doa kamu. Dalam nak memakbulkan doa ni, syarat yang penting sekali ialah orang itu mesti beriman. Kalau satu orang itu tidak beriman, doa dia tidak makbul. Maksudnya, sekiranya kita ada buat syirik pada Allah, maka doa ini tak makbul. Kemudian cara berdoanya pula ialah kita mesti pohon ampun dosa, sama ada dosa-dosa syirik bid'ah yang kita buat dan juga dosa-dosa lain yang kita buat. Dosa-dosa lain iaitu dosa-dosa biasa atau dosa-dosa besar yang lain yang kita buat seperti zina ke, minum alkohol ke, judi ke, apa-apa. Minta ampun dosa itu dulu. Lepas tu baru minta doa. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong. An ibadati, dalam beribadat, dalam ibadatnya untuk baca doa kepada Allah sahaja. Sayadkhuluna jahannam. Maka nescaya dia akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Dakhirin, dalam keadaan hina-hina. Jadi sombong sini ialah Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum, doalah pada aku saja, astajib lakum. Jadi sombong sini ialah apabila Tuhan kata doa pada aku saja, kita pula minta tolong orang lain dalam doa. Itu maksud sombong. Minta doa melalui orang lain. Perantaraan doa
kita suruh orang lain tolong doa untuk kita atas hajat dunia yang kita nak. Bukan hajat akhirat, hajat dunia. Apa saja hajat-hajat dunia yang kita pohon melalui orang lain. Seperti orang Hindu, dia pohon melalui, dia minta tolong Sami dia. Orang Buddha minta tolong dengan Tok Char dia. Orang Kristian minta tolong melalui Patri dia. Jadi kalau kita minta tolong melalui orang lain yang kita berasa orang itu lebih makbul doa daripada kita, lebih alim daripada kita, lebih mengerti agama daripada kita, dan maka doa seperti itu adalah doa syirik pada Allah. Cara buat, oleh kerana buat syirik pada Allah Ta'ala tadilah saya dahuluna jahannam, nescaya akan dimasukkan orang itu dalam neraka jahannam, dakhirin dalam keadaan hina. Kenapa kena minta doa kepada Allah salah saja? Dalilnya ialah Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fi. Allah lah zat yang menjadikan bagi kamu malam. Malam itu litaskunu fi, supaya kamu dapat berehat padanya. Lepas buat kerja, berehat padanya. Wan nahara mubsira. Dan siang hari itu pula yang terang benderang, di mana kita boleh cari rezeki-rezeki daripada kurnian Allah yang banyak, supaya dapat kita guna untuk hidup kita untuk tujuan. Tujuan hidup tu ialah supaya boleh mengabdikan diri kepada Allah. Jadi bukan hidup ni yang untuk cari makan. Cari makan tu untuk buat abdi kepada Allah. Inna Allah la dhu fadlin ala nas, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai kurnia yang amat besar bagi manusia dalam mencipta malam dan siang itu. Ala nas, pada manusia. Walakin, akan tetapi, akthar nas la yashkurun, kebanyakan manusia itu terhadap Allah Ta'ala, terhadap mengesakan Allah Ta'ala itu tak pandai bersyukur, tidak bersyukur, tak suka bersyukur, tak pandai bersyukur, tak nak bersyukur. Maknanya kita pagi-pagi kalau bangun tu kena kata alhamdulillah sebab Tuhan sudah beri kita rehat. Nak tidur malam tu alhamdulillah Tuhan sudah beri rezeki kepada kita. Zalikumullah, dan yang demikian itu bagi kamu zat yang memberi rezeki pada kamu, memberi rehat pada kamu, memberi peluang bekerja bagi kamu. Dalam mencari kerja tadi ada kurniaan rezeki yang amat banyak, dan dalam memohon rezeki itu kita adalah berdoa. Yang demikian yang dapat menyempurnakan doa. Semua benda lain, semua makhluk-makhluk lain tidak boleh menyempurnakan, memenuhi hajat-hajat manusia. Jadi yang boleh memenuhi hajat manusia itulah Allah. Rabbukum, Tuhan yang mencipta kamu, memelihara kamu. Bukan kamu saja, khaliqu kulli syai, dia mencipta segala sesuatu. La ilaha illahu, maka tidak ada lagi Tuhan yang layak disembah, dipuja, dibuat ibadat, dibuat zikir, dibuat seruan, dibaca doa, melainkan kepadanya saja. Oleh sebab itu Tuhan bertanya sini, fa anna tufakun, maka macam mana lagi? Bagaimana lagi mereka boleh terpesong daripada berdoa kepada Allah Ta'ala saja, kepada berdoa kepada perantaraan doa? Macam mana lagi? Apa lagi sebab yang menyebabkan kamu tak yakin untuk berdoa kepada Allah Ta'ala saja? Kita duduk dalam satu rumah. Kita duduk dalam satu rumah di mana tuan rumah tu memberi rezeki pada kita, tapi kita ada buat jahat pada dia. Kita buat kena pada dia, kita apa pada dia. Kita curi duit dia. Tiba-tiba dalam nak memohon apa-apa tu, kita minta perantaraan, suruh orang lain tu minta, pasal kita malu, kita ada buat jahat pada dia.
Oleh sebab itu, tuan dia, tuan rumah tu kata, kenapa dia tak mahu minta sini, dia duduk sekali dengan aku. Jadi kita yang duduk dalam kekuasaan Allah Ta'ala ini, yang Tuhan kata, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah makhluk tujuh langit tujuh bumi. Mana-mana kita semua ni milik Allah, duduk dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu nak memohon, hanya pohon pada Allah Ta'ala saja. Ayat berikut ni ialah ancaman. Ancaman Zajrun dia panggil. Kadzalika yufakul ladzina nakanu biayatillah yajhadun. Kerana yang demikian itulah terpesongnya orang-orang yang dulu mereka tentang ayat-ayat Allah ini, yajhadun, membantah. Mereka engkar, engkar dalam berdoa kepada Allah, kepada doa, kepada perantaraan itu. Maka begitulah juga terpesongnya umat-umat daripada Islam kepada kafir kerana doa. Banyakkan mufasiri mengatakan, ahli-ahli tafsir mengatakan, sesat manusia ini majoritinya ialah kerana berdoa. Orang Kristian sesat kerana minta doa, minta berkat dengan Nabi Isa. Orang Buddha minta berkat dengan Buddha, minta tolong kepada Buddha. Orang Hindu minta tolong dengan dewa dia. Dewa itulah yang akan bawa doa kepada Allah. Jadi kesimpulannya ialah kadzalika yufakul ladzina kanu biayatillah yajhadun. Kerana yang demikian itulah terpesongnya orang-orang dulu terhadap ayat-ayat Allah. Iaitu Tuhan kata doa kepada aku saja, dia pergi doa melalui kepada perantaraan. Yajhadun, mereka tu engkar. Engkar sini ialah kerana degil. Engkar ni kerana buruk sangka pada Allah Ta'ala. Kalau aku doa sendiri, buruk sangkanya ialah kalau aku doa sendiri pada Allah oleh kerana aku ada banyak dosa ni, maka Tuhan tak nak mampu. Dalil yang kedua, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah Ta'ala lah yang menjadikan bagi kamu bumi ini qarara, tetap tak bergerak. Kalau bumi ini dicipta ni bergerak, bergegar, nescaya masjid ni pun akan hancur. Jalan raya tu hancur lagi. Jalan raya yang duduk atas tanah tu hancur juga. Qarara. Jadi kita oleh kerana bumi ni kita duduk tempat tak bergerak, maka kita boleh mencapai apa yang Allah Ta'ala kurnia pada kita. Wassama'a bina'a, dan langit itu sebagai suatu binaan yang kukuh di atas kepala kita, satu binaan yang kukuh yang tak ada tiang. Wassawwarakum, dan Allah Ta'ala membentukkan rupa-rupa paras kamu. Fa'ahsana suwarakum, yang terbaik daripada rupa-rupa makhluk-makhluk lain. Ya, seperti itu Tuhan membuat rupa paras kita dengan cara yang terbaik berbanding, rupa paras tadi berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk lain kita tengok dia comel, dia apa semua tu. Contoh macam gorila tu, nampak dia tu macam rupa manusia tetapi dengan bulu banyak. Binatang-binatang lain ada saja yang ada nampak cacat celah dia. Jadi manusia ni rupa paraslah yang terbaik sekali. Warzaqakum minat tayyibat, dan memberi rezeki kepada kamu daripada yang baik-baik. Kalau kita tengok binatang, lembu dia makan rumput saja. Bukan memasak apa semua, cari rumput, makan rumput saja. Kambing makan daun kayu dan rumput. Kambing. Harimau makan daging saja. Tak memasak, tak apa. Kena daging saja. Tak. Contohnya kita kata beruk. Beruk tu boleh makan lah ke? Daging pun boleh makan,
rumput boleh makan, daun pucuk-pucuk kayu boleh makan, buah boleh makan. Tetapi dia tidak memasak pun. Dia tak memasak. Ada pun kita ni, contohnya atas kita, kita kata kita makan ikan. Ikan kembung lah kita kata. Ikan kembung tu berbagai jenis masakan kita buat. Lepas tu ini orang negeri ni masaknya begini. Orang negeri ni masaknya begini. Tentang ikan kembung ya. Ada pun kalau binatang tu dia, dia mengambil telan saja. Tak ada rasa nikmat apa semua, makan untuk mengenyangkan saja. Jadi Tuhan kata, وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَةِ, dan kami memberi rezeki kepada kamu daripada yang baik-baik. Yang baik-baik berbanding dengan binatang-binatang. Katanya jin kepada Nabi SAW. Katanya jin kepada Nabi SAW dalam satu hadis lah. Dia kata, ya Muhammad dan ya Rasulullah, belum beritahu kepada umat kamu supaya jangan khianat makanan binatang kami. Jangan khianat makanan kepada binatang kami, yaitu najis-najis binatang-binatang. Jangan kita khianat, pasal najis binatang ini adalah makanan bagi binatang yang diternak oleh jin. Kita tak boleh najis manusia ke najis binatang ke, kita tak boleh nak khianat. Jin pesan pada Nabi kita supaya diberitahu pada umat, jangan khianat kepada makanan binatang dia. Mana dia pun ada binatang juga. Jadi binatang dia tu makan najis. Faham? Jadi ada pun kita ni, kita ni yang terbaik dari rezeki. Macam jin tu dia makan zat daripada tulang-tulang. Binatang yang orang letak di Cina, yang letak Hindu, yang letak makanan-makanan atas di tempat pemujaan mereka tu. Setan ni ataupun jin ni akan ambil hanya zat dia. Tulang-tulang tu, tulang-tulang yang kita buang tu, dia ambil zat dia makan. Dia makan. Jin ni adalah makhluk hina yang makan dia, makanan dia ialah sisa makanan manusia. Jin ni adalah makhluk hina yang dibuat, yang tidak ada rasul pada dalam dia. Tidak ada satu jin pun yang ada, yang bersifat rasul, yang ambil tanggungjawab rasul. Jadi rasul-rasul adalah manusia lah. Jadi dia datang mendengar macam kita mengajar ni, belajar ni. Jin-jin mungkin datang mendengar dan mengambil pelajaran daripada apa yang kita belajar. Jadi zalikumullah, yang demikian yang boleh mencipta, memberi rezeki kepada kamu, mencantikkan rupa paras kamu, zalikumullah, itulah dia Allah Rabbukum yang mencipta, memelihara kamu. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha berkat Allah Ta'ala, zat yang dia sahaja yang memiliki kuasa beri berkat. Rabbul alamin, yang mencipta, memelihara, menjaga sekalian alam, sekalian alam. Oleh sebab itu dalam tafsiran, awak tengok dalam tafsiran Melayu kita ni, fatabarakallahu Allah tu dia tafsir sebagai maha suci, bukan? Maha suci lah ke? Maha suci ni subhanallah. Subhanallah maha suci. Dalam bangsa-bangsa lain, fatabarakallah semua dia kata maha berkat Allah. Maha berkat Allah. Jadi Tuhan yang mempunyai berkat. Jadi kita orang yang mentafsirkan fatabarakallah ni sebagai maha suci, bangsa Melayu yang mentafsirkan ayat Quran maha suci ni sebagai maha suci, banyak di antara kita ni buat syirik kepada Allah dalam maha berkat. Kita pergi kata Nabi Muhammad boleh beri berkat juga, wali-wali boleh beri berkat juga, tutup umum boleh beri berkat juga. Kerana kekeliruan dalam pentafsiran, iaitu fatabarakallah maksudnya ialah maha berkat, Tuhan yang memiliki berkat.
Hanya dia saja memiliki berkat. Makhluk yang mana ada adalah penerima berkat, bukan pemilik berkat. Dan tak boleh berkat ni diberi sah. Ha, ni ambil dah, aku boleh sikit ni. Aku boleh sekata-kata, ha, kamu ambil 10%, kamu ambil 20%. Ataupun Nabi ke, masa zaman Nabi sendiri, Nabi Muhammad kata, kamu Ali, menantu aku lagi, sahabat aku lagi, kamu ambil 50% berkat aku. Tak ada. Tak ada dalam Fahad ni kata itu, tak ada. Atau saya nak Umar ke, saya nak Bakar ke, kamu berkat boleh sekian banyak daripada aku. Okay, bagi, tak ada. Dalam majlis kita ni, siapa-siapa yang duduk dalam majlis kita ni akan dapat berkat. Dia panggil majlis yang diberkati, dapat berkat. Nah, siapa dia masuk dalam majlis ni, otomatik dapat berkat. Mereka akan turun daripada langit. Mereka rahmat akan turun daripada langit mencari-cari majlis ilmu dan senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Daripada hadis yang mengatakan, Ya Allah, Ya Tuhan kami, berilah keampunan bagi orang yang duduk dalam majlis ini. Ampun dosa, berilah rahmat kepada mereka. Dalil lagi, kenapa Allah Ta'ala yang mempunyai berkat, kenapa Allah Ta'ala yang boleh menyempurnakan doa? Kerana huwa yuhyi, huwal hayyu, kerana dialah Tuhan yang maha hidup, yang tidak ada mula tak tahu. Dia bukan asal tak ada kepada ada. Dia asalnya hidup dah. Dan akhirnya hidup juga lagi. Adapun kita, Nabi Muhammad sudah mati, Nabi Isa akan mati, lepas turun akan mati, Jibra'il, Mika'il semua akan mati masa kiamat. Nah, masa kiamat tu. Jadi semua makhluk ni, yang mana ada ni, oleh kerana dia hidup, maka kena mati. Oleh kerana makhluk yang mana ada dia kena mati, maka saya dia tidak boleh dibuat perantaraan dalam ibadat, dalam doa kepada makhluk yang akan mati ataupun sudah mati. La ilaha illahu, maka tidak ada lagi Tuhan yang layak kita buat doa. Oleh kerana ayat ini berkenaan doa, tidak ada lagi Tuhan yang layak kita memohon doa melainkan kepada dia saja, illahu. Oleh sebab itu, fad'uhu, maka serulah dia saja dalam berdoa. Fad'uhu, maka serulah dia dalam doa. Kita kata Ya Allah tu seru. Kita seru Ya Allah. Tapi kalau kita kata gini, ya, dalam doa kita angkat tangan, Ya Allah, Ya Muhammad, kufur kita pada Allah. Masa Nabi Muhammad mati, dalam doa kita tak boleh kata Ya Allah, Ya Muhammad. Allah yang maha hidup. Nabi Muhammad sudah mati. Dan Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad adalah Rasul Ulu Azmi, pengulu segala Rasul, antara makhluk termulia dunia dan akhirat besok. Tapi dia bukan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam beribadat ini tidak boleh selain daripada Allah Ta'ala saja. Ya Allah saja. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rabbi, ada macam-macam kita, cara kita panggil. Oleh situ, fad'uhu, serulah dia saja dalam berdoa. Mukhlisina lahuddin, tulus ikhlas kepada dia saja doa kamu. Din situ doa. Jadi ikhlas ini seperti mana diajar oleh Nabi kita, diajar oleh Tuhan kita lah. Alhamdulillah, maka pujian itu milik Allah Rabbil Alamin, yang mencipta memelihara sekalian alam. Ayat berikut ini ialah bahagian kedua surah Ghafir. Surah Hamil Ghafir. Kul, kata pada mereka wahai Muhammad, iaitu macam kita sekarang ni, Tuhan kata kepada manusia yang engkar pada tauhid. Inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya aku ni dilarang untuk berbuat ibadat, untuk buat doa, untuk buat seruan, untuk buat sembahan, untuk buat pemujaan. Alladzina, kepada roh-roh
orang-orang yang sudah mati, nabi, wali, nekat, nabi ke, wali ke, nekat ke, ruh-ruh tad'una, yang kamu seru pada mereka itu, yang kamu seru pada mereka itu, kami orang beriman dilarang untuk memuja, menyeru, berdoa kepada roh-roh yang kamu puja. Kalau Kristian dia puja pada nabi, rasul tu. Dia puja pada rasul. Jadi kalau kita puja pada Nabi Muhammad pun salah juga. Seperti mana Kristian salah. Orang Hindu puja pada dewa. Dewa tu adalah malaikat. Jadi puja mereka pun tak boleh juga. Orang Buddha puja Buddha, iaitu Tok Wali. Dia kata Tok Wali. Jadi seruan ini tidak boleh. Maka Tuhan kata inni nuhitu, sesungguhnya Tuhan suruh kita kata, suruh kita buat satu akidah, kefahaman akidah, sesungguhnya aku dilarang an a'budallazina tad'una min dunillah, untuk untuk buat doa. Oleh kerana ayat ini bukan doa, dan juga boleh ditafsir sebagai seru, doa, sembah, puja kepada roh-roh orang-orang yang kamu seru mereka itu, min dunillah, selain daripada Allah. Siapa-siapa yang seru kepada siapa-siapa selain daripada Allah. Orang, ada orang Melayu kita ni pergi di bukit, apa, Pulau Sar. Pulau Sar, Melaka. Seru, oh, panglima tu, tu wali tu, tu wali, Melaka. Di Kelantan sana, di kubur tu selengok. Di kubur tu selengok. Awak tak pernah pergi, yes? Di Selengok. Di Selengok ni ada kubur Tok Wali besar. Namanya Tok Guru Haji Osman, tak silap nama dia. Haji Osman, dia Tok Selengok. Dia sezaman dengan Tok Ngali. Nah, jadi dia ada buat lubang tempat betapa dalam kawasan kubur. Kubur keliling itu ada lubang betapa. Kubur dia sendiri berdekatan agak-agaknya sini ke parking ke kereta sendiri. Tempat betapa situ dalam tanah, dan dia buat liang lahat. Dalam lubang tu ada liang lahat. Jadi dalamnya lebih kurang, dalam orang tanam lah, dia buat 6 kaki, 7 kaki dalam. Di batu nisan Tok Guru tu, arwah Tok Guru ni, senantiasa ada bunga melor. Jawa Hindu lah. Tiap-tiap pagi, awak pergilah masa-masa mana, hari apa, ada saja bunga melor tu orang sangkut di batu nisan Tok Guru. Ada saja. Awak pergilah masa-masa mana, awak pergilah hari-hari apa, ada saja bunga melor ni disangkut di batu nisan Tok Guru. Nah. Lepas tu dia ada colok ideal. Dia colok Cina situ. Dan senantiasa lah adalah, ada saja yang masih, kalau siapa-siapa jalan itu masih lagi berasak lagi. Maknanya boleh katakan setiap masa ada saja orang pergi letak colok situ, orang letak bunga melor situ. Itu dipanggil puja kubur. Puja kubur dah. Yang orang pergi letak tu ada yang pakai serbannya, ada pakai hijabnya, yang perempuan. Tapi semua tu kufur pada Allah. Mati masuk neraka, tak keluar neraka. Dibuat oleh di panel ni sebelum buka jumpul lagi. Tidak ada dalam kawasan kubur mana-mana di Malaysia ni yang ada lubang tempat betapa ni, kecuali di sana. Maka Tok Guru Selengok ni antara Tok Guru yang masyhur bagi orang yang orang ahli-ahli wirid, tarekat-tarekat ni semua. Orang-orang Johor pergi betapa sana, orang Selangor pergi betapa sana. Kalau masuk salah niat tu, dia ada ular seekor di dalam tu. Katanya lah, jin lah ke. Lepas saya mengajar, saya nak habis tafsir ni lebih kurang 6 juzuk atau 7 juzuk lagi. Bukan sinilah, di tempat lain. Jadi insya Allah tahun depan, lepas ada khatam saja tafsir Quran, saya mengajar